bro, turun lah. Kita masuk. Jadi ngopi nggak lo nih? Tad dulu, gue mau rapiin rambut dulu. Sekalian gue ambil duit gue nih, biar nggak malu nanti di dalam. Ayo dong kita masuk. Ngapain lu diam di situ? Iya. Ayo masuklah. Kali aja nanti di sana ada cewek juga buat kita. Ya udah. Kamu duduk dulu sana. Aku mau pesan kopi dulu. Oke dah. Aku tunggu di sana ya. Tapi kamu jangan rayu mbaknya. Ya enggak lah. Ngapain juga gue rayu mbaknya? Kan gue mau deketin si Siti. Mbak. Mbak, pesan cappuccino-nya 2. Bawa ke meja sebelah sana ya. Aku tunggu. Oke, siap. Silahkan tunggu sebentar. Siti, kamu masak apa buat sarapan? Masak sayur kol sama tumis keong, Pak. Wah, pasti enak ya tumis keongnya. Baru kali ini aku dengar keong ditumis. Nggak kebayang rasanya kayak apa nanti. Bapak, tunggu aja bentar. Bentar lagi sarapannya siap. Oh iya, Siti. Sesudah kita sarapan, Bapak mau ajak kamu jalan-jalan. Oh iya, Pak. Kita pergi jalan-jalannya kemana, Pak? Kamu ikut aja, Siti. Nggak usah banyak tanya. Ntar juga kamu tahu kita jalan-jalannya kemana. Oh iya, bro. Lupa gue. Gimana responnya si Siti kemarin? Pas lo deketin dia, gimana ya bro? Dia pas gue deketin biasa aja sih. Jangan-jangan si Siti emang gak mau sama lo bro? Emangnya kemarin pas lo deketin dia itu gimana sih caramu? Nggak ada bro, gue deketin dia cuman ngajak ngobrol aja, nggak lebih. Bro, lu kan jago buat puisi, kenapa lu nggak rayu pakai puisi lu aja? Wah, bener juga ya, kenapa gue sampai nggak kepikiran buatin dia puisi? Nah gitu dong bro, semangat. Oh iya bro, ngomong-ngomong nih, kita udah 1 jam nongkrong di kafe ini, tapi cuman mesen 1 gelas kopi aja. Lu nggak nyadar apa? Itu pegawai liatin kita terus dari tadi. Ah, biarin aja lah. Mungkin dia naksir sama gue. Pede bener bro, bro. Lu mah masih kayak dulu. Kagak kehilang-hilang tuh GR. Aduh bro. Ya enggak lah. Gak mungkin dia naksir sama lu. Dia itu nengok ke kita terus. Gara-gara kita kelamaan di sini.
Pantesan ya bro, gue jadi malu nih. Ya udah, ayo cabut. Tensin juga gue lama-lama di sini. Ya udah, ayo. Gue mau bayar kopinya dulu. Iya, bayar dulu sana. Aku tunggu di depan ya. Berapa nih mbak semuanya? Jadi semuanya 16.600. Oh ya udah, ambil aja mbak kembaliannya. Ih, ayo ke ayo. Bapak sudah lama nunggu kamu di luar nih. Keburu bedak bapak luntur nanti. Bentar pak, aku masih dandan. Ya udah, bapak tunggu di mobil ya. Iya pak, udah selesai nih. Kamera rolling, action. Pergi ke Paris beli cuka, jangan lupa beli cabe. Kalau kalian pada suka, jangan lupa di subscribe dan di like.